Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Nah, jadi guys, di video kali ini kita bakal bermain Minecraft. Ya ampun, kenapa aku tiba-tiba dipukul Mipan dan Zuzuzu? Kalian kenapa tiba-tiba mukul aku? Astaga, aku kaget jadinya. Om, kenapa Zuzuzu? Itu siapa? Mana? Wah, iya, itu siapa ya? Dia terlihat seperti kebingungan. Itu siapa Mipan dan Zuzuzu? Ayo kita samperin. Let's go. Ayo Mipan dan Zuzuzu kita samperin. Halo, kamu siapa? Kok kamu tiba-tiba ada di sini? Kita bertiga tidak kenal kamu. Halo, kamu namanya siapa? Wah, lihat guys, dia sepertinya tersesat di sini. Aku dari Jepang. Wah, Mipan dan Zuzuzu dia dari Jepang. Iya om, dia dari Jepun. Iya, dia jauh banget bisa sampai ke desa kita. Namaku adalah Yukaki Bau. Oh, nama dia adalah Yukaki Kubau. Halo Yukaki, kita panggil dia Yukaki aja ya. Yukaki, kenapa kamu bisa ada di sini Yukaki? Ini kan desa terpencil kita. Ini desa yang hanya kita bertiga doang yang ada di sini. Kok kamu bisa ke sini dari Jepang? Aku kebawa arus sungai. Wah, kasihan sekali Mipan dan Zuzuzu. Dia terbawa arus sungai. Sepertinya dia tersesat di sini. Kamu sudah punya teman belum di sini? Di sini aja nggak ada sungai, Om. Sungainya kan diledakin. Mungkin dari sungai yang di sebelah sana. Belum, aku nggak punya teman. Wah, kasihan sekali Zuzuzu sama Mipan. Dia nggak punya teman. Sepertinya kita harus berbuat baik kepada mereka. Ya ampun, kalian jangan berantem Mipan dan Zuzuzu. Nanti Yukakinya kabur. Astaga, mereka bertiga malah berantem dong. Oke, Mipan dan Zuzuzu, gimana kalau kita buatin dia rumah? Kalian berdua setuju gak kalau kita buatin dia rumah Mipan dan Zuzuzu? Kalian jangan berantem dulu. Iya om, ayo kita bikin rumah. Aku kasihan sama dia soalnya. Coba ya aku tanya ke penonton. Guys, di sini aku ingin nanya kalian. Kalian setuju gak guys kalau kita buatin Yukaki ini rumah baru di sini guys? Dia adalah teman baru Mipan dan Zuzuzu dan dia berasal dari Jepang. Coba guys, kalau kalian setuju tuh aku buatin dia rumah, like video ini yang banyak sampai 100 juta like guys. Like sekarang juga. Oke, ternyata yang like-nya banyak banget Mipan dan Zuzuzu. Makasih ya yang like. Iya, ternyata banyak banget yang like guys dan pada setuju kita buatkan dia rumah. Oke, Yukaki, kamu ingin rumah warna apa? Mipan dan Zuzuzu dan aku akan membuatkannya untuk kamu. Aku mau rumahnya warna pink. Oh, rumahnya warna pink seperti baju kamu ya. Kalau ini kan Mipan juga warna pink, tapi Mipan warna pinknya jelek guys. Lebih bagus warna pink dia. Oh no, tidak Mipan. Oke guys, kalau gitu kita buatkan dia rumah aja Mipan dan Zuzuzu. Ayo, kita kumpulkan barangnya dulu. Dia mau rumah warna pink. Gimana kalau kita buatkan dia rumah seperti di asal dia tempat, yaitu adalah rumah Jepang. Kita akan buat rumah seperti rumah yang ada di negara Jepang. Betul om, kita buat rumah seperti di Jepang. Wah, sepertinya Yukaki ini bakalan senang guys kalau kita buatin rumah. Nanti ada pohon Jepangnya. Oke, kalau gitu kita cari tempat dulu yuk Mipan dan Zuzuzu. Ayo let's go, ikutin aku guys. Kita akan cari tempat dulu di sini. Tempat-tempat di mana ya yang cocok untuk kita buatin rumah, guys? Ayo Mipan dan Zuzuzu, sepertinya kita akan buat di sini saja deh. Nah, sepertinya di sini sangat kosong. Aku tahu di situ aja. Ayo Om, let's go Mipan. Ayo cepat Yukaki dan juga Zuzuzu, kita buatin dia di sini saja rumahnya. Nah, di sini adalah tempat yang paling bagus sepertinya, guys, untuk kita buatkan rumah untuk dia. Iya om, ini tempatnya sangat strategis dan GG Gaming. Ya hujan, nanti ada monster. Iya Mipan, tiba-tiba hujan. Sepertinya kita harus tunggu hujannya berhenti dulu guys. A few moments later. Oke, akhirnya setelah berjam-jam hujannya berhenti juga. Oke, Mipan dan Zuzuzu, ayo kita bersatu untuk membuatkan rumah teman baru kamu si Yukaki ini. Kita akan mengambil barang-barangnya dulu. Ayo cepat, Yukaki kamu tunggu sini ya. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita ambil barang-barangnya dulu di tempat penyimpanan kita. Oke guys, akhirnya kita udah selesai juga mengambil banyak barang-barang nih. Di sini aku mengambil barangnya warna pink semua. Ini adalah bahan-bahan dari pohon sakura guys.
Iya, pohon sakura itu sangat terkenal di Jepang. Jadi kebetulan di Minecraft sudah ada, kita jadi bisa buatin. Ya ampun Yukaki, kamu lagi ngapain? Kamu jangan diam terus. Betul Zuzuzu, kenapa Yukaki diam terus ya? Sepertinya Yukaki malu guys. Coba guys, kalau kalian tidak mau Yukaki itu malu, kalian coba sapa di komentar ya guys. Kalian komen, halo Yukaki, oke? Biar dia menjadi semangat guys. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go, kita buatkan dia rumah. Oke, aku ikutin aja guys, soalnya aku bingung buat rumah bagaimana, soalnya rumah aku aja jelek. Jadi kita coba buat rumahnya. Mungkin kita akan buat rumah kotak berarti ya. Rumahnya yang besar ya. Oke siap Yukaki. Bentuk segitiga. Mipan dan Zuzuzu, Yukaki pengen rumahnya itu bentuk segitiga. Ayo kita harus ikutin dia guys. Mungkin dia sangat suka dengan segitiga. Kita bentuk segitiga seperti ini ya, segitiga ya. Oke gini aja, aku tahu guys cara bentuk segitiga. Misi Mipan, misi Mipan, kamu jangan menghalangi tempat ini. Oke seperti ini. Seperti ini, nah seperti ini guys. Kalian ikutin aku guys, kita bikin bentuk segitiga tapi lebar guys. Nah seperti itu guys. Nah oke sudah jadi guys, ini dia rumah segitiganya. Gimana Yukaki? Ya ampun Yukaki nyebur guys. Astaga Yukaki bisa saja tercebur dia. Hati-hati, di sini banyak kali, tidak seperti di Jepang. Oke mandi om. Yukakinya mandi guys. Oke, let's go. Ayo guys, kita buat guys. Rumahnya sudah buat segitiga guys. Lihat guys, Yukaki diam terus dari tadi. Ya udah om, yang penting rumah aku pink. Yukaki maunya rumahnya pink guys. Oke, kita akan buatkan dia pink. Untuk lantainya, kamu apa Yukaki? Wah, dia tiba-tiba udah punya pedang. Pasti dikasih sama Zuzuzu guys. Oke, kita buat seperti ini. Mipan, permisi Mipan. Oke, ayo Mipan, kamu bantuin Mipan. Lantainya mau ada ikan. Wah, pakai kaca lantainya mau ada ikan. Berarti harus buat akuarium di lantainya. Oke. Berarti kita harus gali, guys. Susah juga ya. Ternyata susah juga, guys, permintaannya. Oke, kacanya bening. Oke, siap. Banyak mau Yukaki, Om. Iya, Yukaki banyak mau, guys, buat rumahnya. Padahal kita udah buatin dia. Tapi enggak apa-apa lah, guys. Oke, kita hancurin dulu. Berarti kita harus bikin kolam ikan dulu di bawah sini. Let's go. Oke, ayo Mipan, gali Mipan. Gali yang dalam Mipan. Mipan, bagi aku shovel dong. Aku gak punya shovel, Mipan. Oke, kita makan dulu, guys. Oke, kok om pakai itu? Iya, aku salah, guys. Harusnya pakai shovel biar cepet. Oke, kita akan buat ke bawah lagi. Oke, lantainya ganti ya. Oke, ini kita gali. Oke, kita gali, guys. Ini juga kita gali. Kita akan kasih kolam. Mipan, aduh Mipan, maaf Mipan. Sepertinya kita harus lapisin dengan warna putih deh Mipan. Berapa om dalamnya? Mungkin 2 aja cukup. Tapi yang ketiga ini kita ganti dengan warna, oh warna pink aja ya. Warna pink aja bagus guys. Bagus, bagus. Ini semuanya kita ganti warna pink guys. Om lapisnya warna pink. Oke siap. Yukaki bilang dia maunya warna pink guys. Siapa di sini yang suka warna pink? Coba komen di bawah ya. Kalian adalah temannya Yukaki. Oke, kita akan buat seperti ini. Oke guys, sudah jadi. Sudah jadi. Yeay. Sekarang tinggal kasih air doang. Oke kita akan naik ke atas dulu. Zuzuzu jangan ada warna hijau. Kata Yukaki jangan ada warna hijau. Gak apa-apa, Zuzuzu akan membuat yang bagus untuk kamu Yukaki. Percaya saja sama Zuzuzu. Zuzuzu jelek. Katanya jelek guys yang warna hijau kata Yukaki. Sepertinya Yukaki tidak suka warna hijau. Oke Mipan, kita akan buat di lantainya akuarium. Kasih air yang banyak Mipan. Kasih air yang banyak. Gimana kalau, oke ini kayak udah bagus sih kacanya guys. Abis itu kasih ikan. Ikannya yang banyak ya om. Oke siap Yukaki, aku akan berikan ikan yang banyak. Oke ayo semangat Mipan. Sekarang tinggal kasih ikan-ikannya doang Mipan. Ini untuk yang paling bawahnya Zuzuzu, kasih warna apa? Pink juga aja ya. Aku sengaja bolongin om. Oh emang sengaja dibolongin biar keren. Oke lah kalau begitu aku akan bantu bikin atapnya guys. Let's go. Kan rumah Jepang emang bolong kayak gitu om. Oke deh kalau begitu kita ikutin saja guys.
Nanti masuk air kalau hujan, kata Yukaki. Gak apa-apa, di sini jarang hujan, Yukaki. Tenang saja. Oke, kita akan buat atapnya. Hujan itu bagus, betul Mipan. Hujan itu bagus. Kalau hujan astaga, tapi kalau hujan petir aku takut, guys. Oh no. Loh, Mipan kok menghilang, guys? Mipan kemana perginya? Oke, udah jadi. Oke, Mipan dan Zuzuzu dan juga Yukaki, karena ini lagi hujan, sebaiknya kita tidur dulu deh. Besok baru kita lanjutin. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita lanjutin tidur. Ayo Mipan, tidur dulu. Ya ampun, Yukaki tidur di luar dong, dia kehujanan. Aku tidur di mana ya? Aku butuh kasur, guys. Tolong kasih aku satu kasur dong. Oke, nah, langsung aja kita tidur, guys. Bahasa Jepangnya adalah itadakimasu. Oke, selamat pagi, guys. Selamat pagi, zombie. Pergi jauh-jauh kamu zombie, jangan di sini zombie. Kamu mengganggu. Oke, sepertinya udah mau jadi deh, guys. Kalau rumahnya udah selesai nanti, aku janji. Janji apa, Yukaki? Aku ajak kalian ke Jepang. Wah, ayo Mipan dan Zuzuzu, semangat. Ke rumah aku. Ayo semangat Mipan dan Zuzuzu, biar kita diajak ke Jepang. Let's go. Ayo Zuzuzu, jangan lama-lama. Kita harus buru-buru biar kita bisa diajak ke Jepang. A few moments later. Oke, guys, akhirnya selesai juga rumah Yukaki. Ini dia rumah Yukaki Kubau, guys. Iya, akhirnya selesai juga. Betul. Ayo Yukaki, masuk ke rumah baru kamu yang ada di desa ini. Bagus banget, aku suka soalnya banyak pohon sakuranya. Iya dong, kita sudah tanam pohon sakura untuk Yukaki. Oke, kita akan masuk. Ini dia rumah kamu Yukaki. Lihat di bawah, sesuai permintaan kamu. Di bawah sini adalah akuarium yang sangat banyak ikan. Wah, bagus banget. Mipan dan Zuzuzu, sepertinya Yukaki sangat suka. Iya, ikannya bagus-bagus. Mantap, yang penting jangan digoreng ya. Oke, Yukaki, coba kalian nilai. Bagus kan Yukaki? Iya, bagus banget. Lihat om, makanan ikoniknya. Oh iya, ada daging. Berapa nilainya? Mau dijadiin sushi dong. Ikan-ikannya mau dijadiin sushi, guys, sama Yukaki. Kira-kira nilainya berapa dari 1 sampai 10? Nilainya 100 triliun. Wah, coba guys kalian komen rumahnya berapa ya dari 1 sampai 10, rumah Yukaki yang kita buat ini. Coba komen di bawah ya, guys. Oke, bagus banget Mipan dan Zuzuzu. Aku sangat suka, tidak sia-sia aku loncat Zuzuzu. Oke, karena aku sudah janji sama kalian, ayo kita ke Jepang. Wah, ayo Mipan dan Zuzuzu, kita akan pergi ke Jepang. Let's go. Bagaimana caranya ke sana? Oh, dia akan membuat portal, guys, Yukaki ini. Oke, let's go Yukaki. Kita tunggu dia dulu, guys. Dia lagi buat portal. Oke. A few moments later. Oke, portalnya sudah jadi Yukaki. Langsung saja. Aku sudah tidak sabar. Ayo Mipan dan Zuzuzu. Ayo Yukaki. Let's go. Ayo Zuzuzu, berangkat kita. Ayo om, let's go guys. Ayo Yukaki, kamu ngapain di situ? Masuk. Wah, tidak. Nah, akhirnya kita sampai. Wah, mantap Yukaki. Mipan dan Zuzuzu, kita sudah sampai di Jepang. Ayo ke rumahku, let's go. Aku jadi penasaran bagaimana dunia di luar. Wah, lihat Mipan dan Zuzuzu. Bagus kan guys? Iya, bagus sekali Yukaki. Gimana Mipan dan Zuzuzu, bagus gak? Keren ya om di Jepang? Nope. Iya, keren sekali guys di Jepang. Aku sangat suka di Jepang. Wah, indah sekali guys. Tempatnya, rumahnya, bahkan pohon-pohonnya, airnya jernih. Betul banget guys, airnya jernih banget. Lihat deh, bahkan ada ombak-ombak kecilnya. Udaranya juga gak ada polusi. Wah, keren. Aku suka menghirup udara di sini, guys, daripada di desa aku. Desa aku sangat kotor karena sering dikotorin Mipan dan Zuzuzu. Yeay, bebas polusi. Ini rumah siapa ya? Ini rumah siapa? Oh, ini bukan, ini tempat kerja. Kalau kalian pengen kerja di sini, guys, desa kita kotor karena Mipan main bom, om. Oke, nggak boleh, itu tempat pos. Oke, siap Yukaki. Itu tempat pos, guys, kata Yukaki. Kita kemana lagi ya, guys? Ini ada apa? Oke, kita ikutin dia aja, guys. Ada taman. Oh, ada tempat duduk. Kita bisa duduk, guys. Lihat, Mipan dan Zuzuzu, kita bisa duduk. Halo dulu sama orang ini.
Oh, halo. Bahasa Jepangnya halo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Halo. Iya, kamu silakan pergi saja. Wah, oke, siap. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia, guys. Salah om, bukan annyeonghaseyo. Oh, aku kira annyeonghaseyo, guys. Itu di Korea. Ya ampun, ternyata di Korea, guys. Oke, kita disuruh ngapain, guys? Oh, di sini ada surat. Kita malah disuruh anterin surat sama tukang pos. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita anterin dia ke Raina. Rumahnya Raina. Yang mana rumahnya Raina? Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Kita malah disuruh nganterin surat dong sama Raina. Cari rumah Raina. Raina, mana Raina? Oh, kita gak bisa kesini, guys. Ini ya rumah Raina ya. Ini siapa? Ini bener, guys, kita taruh sini. Oke, berhasil. Yeay. Oke, sekarang kita udah bisa menjelajahi tempat ini. Let's go. Ayo Mipan dan Zuzuzu. Ayo om, sini belanja. Nggak mau belanja aku. Aku mau melihat di sini aja. Lihat pohonnya bagus banget, guys. Pohon sakura. Wah, indah sekali, guys. Yo, om, ini teman aku. Oh, lihat. Ini temannya Yukaki, guys. Bersih banget ya airnya. Iya, Zuzuzu. Airnya sangat bersih. Ya ampun. Zuzuzu, walaupun bersih, kamu jangan nyebur juga. Lihat Zuzuzu, guys. Zuzuzu malah nyebur sama Mipan dong. Mereka malah berenang, guys. Astaga, malah mandi mereka. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita jelajahi lagi tempat ini yang sangat bagus. Let's go. Wah, Yukaki, lihat ada air mancur di sini. Keren banget kota ini, guys. Sangat indah dan sangat tersusun dengan rapi. Tidak seperti kota kita, Mipan dan Zuzuzu. Kota kita sangat tidak tersusun rapi. Lempar koin, om. Oh, kita disuruh lempar koin. Oke, kita lempar, guys. Beri aku satu permintaan. Aku ingin menjadi orang paling kaya di dunia nomor satu, guys. Oke, sudah. Semoga aja tercapai ya, guys. Ini rumah siapa? Oh, ini rumahnya si Sapir, guys. Oke, wah, indah banget ya. Lihat rumah-rumahnya, guys. Rumah-rumahnya sangat besar-besar sekali. Ayo, Yukaki. Ini ada apa? Oh, ada ATM. Ada ATM, guys. Wah, keren banget, guys. Rumahnya Yukaki ada ATM, guys. Sini om, kemana Yukaki? Aku diajak kemana nih? Ada museum mermaid. Museum mermaid? Di mana? Oh, di situ, guys. Mipan dan Zuzuzu, ada museum mermaid. Kesukaan Zuzuzu, guys, jadi putri duyung. Wah, ada patung putri duyung di sini, guys. Zuzuzu, kalau kamu suka putri duyung, kamu harus lempar koin sebanyak mungkin ke patung ini. Lihat, guys, Zuzuzu suka putri duyung. Dia lempar koin banyak banget, tapi diambil sama Mipan, guys. Koinnya malah diambil sama Mipan dong. Astaga. Oke, di sini ada lagi. Wah, keren banget, guys. Ini ada istana mermaid. Ada mutiara, ada tempat tidurnya, guys. Keren banget dong. Ya ampun, kalian ngapain tidur di sini? Kalian kan bukan mermaid. Wah, indah-indah sekali, guys, tempat ini. Oke, ayo kita ke tempat lain, Mipan dan Zuzuzu. Aku masih penasaran soalnya sama tempat yang ada di sini. Let's go. Wah, lihat-lihat, Mipan dan Zuzuzu motor Jepang. Wah, keren banget, guys. Ada yang toko di sini, ada toko. Ada toko, guys. Kita lihat, guys, tokonya jualan apa aja. Wah, ada piring-piring yang sangat indah, guys. Keren banget. Makan dulu deh, guys, makan sandwich, guys. Wah, lampu warna-warni. Ada kipas angin, guys. Ada lilin, ada komputer. Ada lampu. Wah, keren-keren banget ya. Yamaha selalu di depan, om. Iya, bahkan di sini ada alarm, guys. Wah, ini apa ya? Ada yang tahu gak, guys, ini apa? Coba komen ya. Om punya emas gak? Aku gak punya emas. Emang buat apa emas? Bisa belanja di sini ya? Oh iya. Wah, kita bisa belanja motor 5 gold coin, guys. Wah, itu sih mahal banget, guys. Kayaknya kita harus bekerja di sini, guys, biar kita mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi kan kita gak tinggal di sini. Mana boleh, guys. Oke, ini gak bisa kesini. Sakura Sword Information Center. Oh, ini tempat informasi, guys. Kalau ini, oh, toko buku. Oke, ini toko buku, guys. Ayo, let's go. Yukaki, Mipan dan Zuzuzu. Let's go, guys. Kita kelilingin lagi. Yang di sebelah sini belum deh. Yang sebelah sini aku belum lihat. Tadi di sini ada apa aja, guys. Lihat pohonnya. Pohon kelapanya, guys. Indah sekali, guys.
bruh. Ada sakura sweet di sini. Wapermen. Mipa dan Zuzuzu. Yukaki, tempat kamu bagus banget. Banyak yang jualan permen di sini, guys. Kita bisa beli kayaknya. Wah, kita bisa beli permen, guys. Oke, ini lumayan nih, kita bisa beli 2, guys. Oke, ini. Yey, kita beli lollipop. Hore, kita beli lollipop, makan. Nyam 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 nyam. Wah, enak sekali, guys, lollipopnya. Ada tempat duduk juga di sini dong. Keren banget. Aku sangat suka di sini, tapi kita nggak bisa tinggal di sini, Mipa dan Zuzuzu. Wah, tempatnya luas-luas banget. Oke, Mipa dan Zuzuzu, sepertinya udah mau malam deh. Kita harus pulang ke desa kita lagi, Mipa dan Zuzuzu. Walaupun di sini indah, tapi kita harus tetap cinta tanah kelahiran kita. Ayo kita pulang, ayo Yukaki kita pulang. Biar kamu tinggal di desa aku. Let's go. Let's go Yukaki, Mipa dan Zuzuzu. Ayo kita pulang karena sudah malam. A few moments later. Oke, kita sudah sampai Mipa dan Zuzuzu di rumah tercinta kita. Dan karena ini udah malam, kita akan tidur. Oke, ayo Mipa dan Zuzuzu kita tidur. Yukaki, selamat tidur ya. Kita ingin tidur dulu. Bye-bye, semoga kamu suka dengan rumah baru kita. Besok pagi kita akan ketemu. Dadah Yukaki. Let's go Mipa dan Zuzuzu, kita pulang. Yeay, seru banget hari ini guys. Wah, sudah pagi Mipa dan Zuzuzu. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan pergi ke rumahnya Yukaki. Let's go. Kita akan ajak bermain Yukaki pagi ini. Ayo cepat Mipa dan Zuzuzu, teman baru kamu, biar semakin seru. Ayo cepat-cepat. Yukaki, Yukaki. Wah, mana Yukaki? Kok gak ada suaranya? Loh, Mipa dan Zuzuzu, Yukaki kemana? Kok dia tidak ada di rumahnya? Ini kan masih pagi sekali. Wah, Yukaki kemana ya guys? Yukaki menghilang om. Tidak, dia kemana? Iya Mipa dan Zuzuzu, dia menghilang. Wah, kita harus ngapain guys? Coba cari di atas pohon. Ya pun, tidak ada Yukaki di atas pohon. Oh no, Yukaki, padahal kita sudah buatin dia rumah, tapi kok dia menghilang ya guys? Dan dia tidak meninggalkan apa-apa. Loh, di sini ada buku. Kita baca guys, bukunya apa? Wah, lihat Mipa dan Zuzuzu. Bukunya itu bertulisan, terima kasih Mipa dan Zuzuzu. Like yang banyak jika ingin aku kembali. Oh no, dia pergi menghilang Mipa dan Zuzuzu. Guys, jangan lupa like video ini yang banyak sampai 100 juta like. Biar Yukaki kembali ke rumah ini. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar aku makin semangat membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dev lainnya. Bye bye guys. Oh no, aku dipukulin dong. Bye bye.